Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'du. Wonten ngersanipun para alim ulama, para kiai, para kasepuhan wonten ing Mojokerto ingkang saestu kawula hormati, dan Kiai Muslih Abbas ingkang saestu kawula hormati, wonten Pak Kiai Muhammad Nur Komarudin ingkang saestu kawula hormati, wonten Bapak Yusuf Sus, Pak Yusuf Sulaiman yang ikut membantu, ikut meramaikan pondok pesantren di Mojokerto. Alhamdulillah, matur nuwun. Kawan-kawan semuanya di kepengurusan Ansor Mojokerto, tadi juga ketemu dengan ini, ada Kiai Zawawi, ada Sayyid Zulfikar, matur nuwun. Ini Munsyid Qori Internasional juga sangat-sangat digandrungi oleh Nahdlatul Ulama. Semua kawan-kawan yang saya hormati, ini Pak Wakil Bupati, tapi serasa Bupati Gus Velok yang saya itu kalau hormati, ya pimpinan-pimpinan Ansor ini juga sekaligus ketua Ansor PC Mojokerto, Kiai Gus Ali Zainal ketua Rijalul Ansor, juga Gus ini ya sekretarisnya Gus Mubarak yang saya itu kalau hormati, menantu dari Kiai Muslih. Alhamdulillah. Kawan-kawan semuanya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa ikut bersama merayakan tasyakuran 11 tahun Rijalul Ansor. Ya alhamdulillah. Ramai sekali di sini nih ya, Ansornya luar biasa aktif. Ada banyak tokoh besar di Mojokerto, kiai-kiai besar namanya sangat terkenal, ada Kiai Ilyas ya. Di tasawuf sudah, kalau di Sarang itu ada Pak Kiai Ali Mas'ad, itu juga terkenal karena biasanya kalau Basrul Masail beliau diundang karena beliau alumni dari pondok di Sarang ya, Kiai Mas'ad. Kiai Mas Adi, mohon maaf ya, Kiai Mas Ali Mas Adi, Kiai Ali Mas Adi. Beliau alumni dari Pondok Sarang, lama di Sarang. Jadi kalau ada Basrul Masail biasanya beliau hadir menjadi salah satu perumus, salah satu musyokhah di Basrul Masail di Sarang. Ya ini. Kalau kita di Sarang itu kalau ngaji kitab namanya Tafsir Munir, itu sanadnya juga sama Kiai Kusairi almarhum. Tafsir Munir itu saya ngaji itu Tafsir Munir itu kepada Kiai Zaini Mansur. Kiai Zaini Mansur itu adiknya Kiai Kusairi di Sarang. Ngaji kepada kakaknya Kiai Kusairi. Kiai Kusairi itu ngajinya kepada Kiai Muslih Meranggen, Thariqah Naqsabandi terkenal di Jawa Tengah. Kiai Muslih Meranggen ngajinya kepada Kiai Jam'an.
Kiai Jam'an itu di Banten. Umurnya sangat-sangat tua, makanya disebut Mu'ammar Syekh Jam'an, itu juga orang Banten. Kiai Jam'an ngaji kepada mu'alifnya sendiri, itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi ada sanad kitab itu yang seluruhnya itu Kiai Nusantara. Luar biasa ya, saya ngaji itu beruntung karena kiainya, sanadnya semuanya itu kiai-kiai pesantren sampai kepada mu'alif. Jadi Kiai Zaini, terus Kiai Zaini ngajinya kepada kakaknya di Kiai Kusairi almarhum ya, Mojosari. Dulu wafatnya di Terowongan Mina itu. Ya mungkin ini generasinya masih muda-muda ini, gak kenal mungkin ya. Apa generasi udah ini ya, alhamdulillah. Saya senang sekali Rijalul Ansor itu sangat maju, sangat besar. Kenapa? Ini saya cerita saja, karena saya ini bagian dari Ansor ya. Dulu itu di Ansor itu tidak ada divisi keislaman, itu enggak ada. Juga enggak ada divisi kepesantrenan, itu enggak ada. Eranya Gus Ipul, Gus Saiful, mantan wakil gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, Gus Ipul. Beliau dulunya ketua Ansor ya, beberapa periode. Tapi itu tidak ada namanya divisi keislaman, itu tidak ada. Juga enggak ada divisi kepesantrenan. Baru ada itu di eranya Pak Nusron. Waktu itu Rois Suryahnya itu, Rois Suryah PBNU itu Gusmus. Sebetulnya bukan Gusmus, Mbah Sahal. Tapi Mbah Sahal waktu itu sudah uzur ya, apa banyak berhalangan karena kesehatan, sehingga praktis yang kita sewani itu Gusmus. Jadi enggak ada divisi keislaman, enggak ada divisi kepesantrenan. Nah, di era Pak Nusron itu ketika jadi ketua Ansor, maka dibentuklah ada namanya divisi kepesantrenan dan divisi keislaman. Ada itu kemudian. Ya baru kali itu ada, dulunya enggak ada. Dulunya enggak ada. Kita sowan kepada Gusmus. Ini gimana Gusmus? Boleh enggak ini? Boleh. Kalau misalnya divisi keislaman, divisi kepesantrenan Ansor itu bikin Bahsul Masail, itu boleh apa enggak? Boleh, kata Gusmus. Waktu itu beliau posisinya sebagai Rois Suryah. Jadi direstui betul. Direstui betul. Kata Gusmus begini, saya masih ingat, saya ikut. Jangankan Ansor, MWC-MWC yang di bawah-bawah aja hak, punya hak untuk Bahsul Masail. Siapapun punya hak untuk Bahsul Masail. Maka kalau Ansor mau membuat Bahsul Masail, itu ya tidak bermasalah. Jadi divisi keislaman dan pesantren juga direstui. Divisi keislaman juga direstui. Ya, ya semoga informasi ini sudah diterima dengan baik. Tapi kalau ini belum ya, semoga informasi ini bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Biar semangat kita ini. Itu sejarahnya itu. Kenapa saya tahu? Nah, karena saya ketua pertamanya. Jadi pertama menjadi wakil ketua di bidang keislaman dan kepesantrenan itu saya sendiri, diajak bergabung ya. Akhirnya adalah divisi keislaman, divisi pesantrenan. Salah satu tugasnya menyiapkan kader-kader Ansor di kemudian hari untuk menjadi Rois Suryah Nahdlatul Ulama. Jangan sampai nanti suatu hari Rois Suryah Nahdlatul Ulama itu belum pernah berorganisasi secara matang. Karena biasanya agak tengkar-tengkar dikit itu Ansor. Kalau sudah kiai itu, kalau tengkar itu sudah enggak begitu pantas. Jadi nanti kalau jadi Rois Suryah itu sudah pernah tengkar.
juga tanya itu gitu. Tengkar itu bukan maknanya yang negatif ya, maknanya yang positif. Ada Gus Barok jadi apa? Wakil bupati, lalu mau jadi bupati, gitu ya. Itu kalau misalnya yang agak tengkar-tengkar dikit, itu Ansor kan agak pantas daripada yang tengkar kiainya kan. Jadi itu harapannya. Jadi sudah matang ketika benar-benar di suatu saat nanti jadi Rois Suriah, karena sudah lama di Rijalul Ansor, karena sudah lama di Ansor dan posisinya berada di divisi kepesantrenan dan keislaman, maka harapannya itu nantinya sudah matang ketika benar-benar sudah menjadi Rois apa? Suriah. Makanya saya menganggap yang di depan kita ini semuanya ini yang Rijalul Ansor itu ke depan insya Allah yang ngisi suriah-suriah di Mojokerto itu ya ini itu kira-kira itu harapannya. Nah kemudian ya ini orang itu kalau bicara mengenai Ansor itu yang dikenal itu Banser. Pokoknya kalau Ansor itu dikenal di luar itu Banser. Ya sekarang mungkin enggak ya, tapi beberapa periode kalau sudah bicara Ansor itu taunya itu apa? Banser. Bahkan Banser itu bisa-bisa lebih besar daripada Ansornya. Di luar-luar Jawa itu kalau ada rekrutmen anggota baru, ada apa? Apa itu namanya ya? Di Klatsar, terus apa satunya? Kalau Ansor itu apa namanya? PKD. Itu kalau yang daftar PKD itu hanya beberapa. Tapi yang daftar di Klatsar itu bahkan yang Kristen-Kristen itu daftar itu. Tapi kita itu kan belum ada ADART-nya, ada orang Kristen kok masuk Banser itu enggak ada. Tapi yang daftar itu di Papua, di mana itu, ya itu, saking menariknya Banser itu. Maka kalau PKD itu sedikit yang ikut, tapi kalau di Klatsar itu banyak. Karena itu di luar Jawa itu biasanya digabung kalau ada acara itu antara di Klatsar dengan PKD. Ya. Kenapa ya? Karena rupanya baju hijau itu kurang menarik daripada baju doreng di sejumlah tempat itu. Maka enggak ada Ansorwati, tapi ada Banserwati itu ada itu. Saya enggak tahu kenapa kok tertarik itu ya, luar biasa. Ya. Nah, jadi image-nya itu adalah kalau sudah bicara Ansor itu Banser. Nah, di periode yang sama itu pimpinan-pimpinan Ansor waktu itu kepingin mengubah image Ansor itu tidak hanya soal Banser, tetapi juga soal calon-calon Rois Suriah di masa depan. Karena itulah dibikin Rijalul Ansor. Saya baru tahu kalau ini ulang tahun yang ke-11. Saya enggak pernah ngitung. Soalnya ketua pertamanya itu saya itu. Ketua Rijalul Ansor pusat. Tapi saya tidak sadar kalau ini sudah 11 tahun. Tidak sadar. Tujuannya apa? Mengajak pertama, mengajak zikir, yang kedua mengajak bahsul masail. Kader-kader bahsul masail Nahdlatul Ulama Suriah itu harapannya juga sama. Mereka ini dikader di Ansor. Sebelum bahsul masail di pusat di NU itu harapannya sudah matang bahsul masail di Ansor. Saya tidak tahu di jalur Ansor di sini sudah berapa kali mengadakan bahsul masail. Seharusnya dulunya cita-citanya seperti itu, berharap bahsul masail. Ya, dulu kami itu sewering bahsul masail. Pernah bahsul masail di Jombang,
Rijalul Ansor ya, pokoknya Ansor pesantren di zaman itu pernah di Jakarta, pernah di suatu saat mungkin kumpulan keputusan-keputusannya akan kita ini kan terbitkan atau kita kumpulkan kembali, karena keputusan-keputusan itu menarik, termasuk yang geger di Jakarta itu soal Ahok itu. Itu yang bikin itu adalah Ansor plus Rijalul apa? Ansor. Nah, kawan-kawan semuanya ya, salah satu harapan besar, dan itu semoga ada di dalam hati kita semuanya itu ya, itu pertama, Nabi itu sangat menghormati terhadap umat yang datang berikut. Dan ini kawan-kawan saya berharap ada di dalam hati kita semuanya. Karena dalam riwayat Muslim itu, dan ini yang salah satu yang menginspirasi kita sebetulnya ya, waktu itu ya, Nabi itu datang ke Makbaroh. Menurut sebuah catatan, Makbaroh itu yang dimaksud adalah Uhud, bukan Makbaroh Baqi, tapi Makbaroh apa? Uhud. Karena waktu itu beliau Kanjeng Nabi, menurut catatan yang saya baca, Kanjeng Nabi itu sedang ziarah kepada pamannya. Pamannya yaitu Hamzah. Kondur dari Uhud, Kanjeng Nabi itu berkata kepada sahabat-sahabatnya, kalimatnya apa gitu ya, saya juga agak lupa. Pokoknya kalimatnya itu saya kangen atau apa gitu kepada ikhwani, kepada teman-teman. Kanjeng Nabi menyebut ikhwani, teman-teman. Lalu seorang sahabat itu bertanya kepada Kanjeng Nabi, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu Rasulullah? Jawab Kanjeng Nabi, la bal antum ashabi, kalau kamu itu namanya sahabat. Waman ikhwanuka ya Rasulullah, kalau saudara-saudaramu itu siapa Kanjeng Nabi? Mereka adalah orang-orang yang datang di kemudian hari. Amanu bi walam yaroni, mereka itu iman kepadaku tapi mereka tidak pernah lihat kepadaku. Dan kami meyakini bahwa itu adalah muslim-muslim Indonesia. Muslim-muslim Indonesia ini disebut Kanjeng Nabi sebagai ikhwani. Abu Ubaidah Al-Jarrah dalam riwayat yang menurut banyak ulama dianggap sahih sanadnya, Abu Ubaidah Al-Jarrah itu berkata kepada Kanjeng Nabi, apakah ada orang yang lebih baik daripada kami? Hal ahadun khairun minna, apakah ada seorang pun yang lebih baik daripada kita? Aman nabika wajahadna ma'aka, kami ini iman kepada engkau Rasulullah dan kami ini jihad kepadamu Rasulullah, jihad bersamamu Rasulullah. Jawaban Kanjeng Nabi itu, ada yang lebih baik daripada kamu. Siapa? Lam ya'tu ba'd alladzina amanu bihi wa lam yarun. Orang yang lebih baik daripada kamu sekalian ini adalah mereka yang iman kepadaku. Penggaweane nek diterusno, tapi ini bukan kalimatnya Kanjeng Nabi, nek diterusno ya kan. Penggaweane selawat, cintanya kepada Kanjeng Nabi itu luar biasa. Tapi mereka tidak pernah melihat diri. Dan kami juga meyakini bahwa di antara mereka yang disebut Kanjeng Nabi lebih baik daripada sahabat-sahabat itu, tentu lebih baik itu tidak arti, tidak maksudnya semuanya lebih baik, tapi dalam satu sisi ini, itu kata Kanjeng Nabi itu lebih baik. Tidak pernah melihat Kanjeng Nabi tapi iman ke Kanjeng Nabi itu, bagi Kanjeng Nabi ini sebuah keistimewaan, luar biasa keistimewaan. Dan itu yang menginspirasi kami bahwa ini adalah umat yang sangat dihargai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rasanya berdosa kalau kita ini tidak bangga sebagai muslim-muslim Indonesia. Kalau Kanjeng Nabi saja membanggakan kita, kenapa kita tidak bangga kepada diri kita? Karena itu cita-cita kami itu waktu itu ya, kami semangatnya ya, semoga semangatnya itu menular, semangatnya itu
adalah bahwa kita ini Muslim Indonesia, bangga dengan keislaman kita, bangga dengan keindonesiaan kita. Kalau ada masalah-masalah apapun yang berkaitan dengan agama, permasalahan apapun yang ditanyakan tentang konsep agamanya seperti apa, kita sebisa-bisanya memberi fatwa kepada diri kita sendiri. Sebaiknya kita tidak minta fatwa kepada orang-orang di luar sana. Harapannya Muslim-Muslim Indonesia itu boleh belajar di mana saja, tetapi ketika pulang dia harus menjadi orang Indonesia, bukan menjadi kader Muslim di luar sana. Ada Muslim yang belajar ke Amerika, pulang ke Indonesia, dia bukan anak buahnya Amerika, dia adalah Muslim Indonesia. Saya belajar lama di Al-Azhar sama dengan Kiai Barat, tapi harapannya ketika pulang ke Indonesia, kami bukan bagian anak buah dari Al-Azhar. Kami adalah murid-murid Al-Azhar, tetapi kami adalah Muslim Indonesia. Itu harapannya. Maka kita minta berkali-kali kepada kader-kader itu, kalau ada masalah-masalah, jangan minta fatwa kepada orang di luar sana. Mintalah fatwa kepada diri kita sendiri, ulama-ulama kita sendiri. Banggalah kepada ulama-ulama kita sendiri. Mereka lebih tahu tentang kondisi Indonesia. Maka aneh kalau ada persoalan-persoalan Indonesia terjadi di Indonesia untuk kemaslahatan Indonesia, dimintakan fatwa kepada ulama-ulama Saudi. Karena sebagian Muslim kita itu kalau ada masalah-masalah ditanyakan kepada bagaimana ulama Saudi pendapatnya, bagaimana pendapatnya ulama Al-Azhar, bagaimana pendapatnya ulama Yaman. Tidak, kita berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan kita sendiri karena kita yang lebih tahu tentang persoalan kita. Itu harapannya. Karena itu satu-satunya cara adalah kita harus benar-benar pinter, benar-benar perfect. Kita boleh bertanya kepada siapapun, kita boleh minta pendapat kepada siapapun, tapi keputusan akhir itu harus di tangan para ulama-ulama Indonesia itu sendiri. Enggak ada ceritanya konflik di Mesir ditanyakan kepada ulama Indonesia. Enggak ada konflik di Saudi ditanyakan kepada ulama Indonesia. Enggak ada. Tapi kenapa ketika ada konflik di Indonesia, kok Indonesia bertanya kepada ulama-ulama lain? Ini ada apa ini? Dan ini kalau kita sudah punya kebanggaan ini, itu bukan berarti kemudian kita tidak belajar kepada siapapun. Kita belajar kepada siapapun, tetapi harus punya kebanggaan kepada diri kita sendiri. Maka dengan cara itu, insya Allah, insya Allah, kita cita-cita bahwa Nahdlatul Ulama ini tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi menjadi kebanggaan orang lain itu bisa terjadi. Cita-cita besar Nahdlatul Ulama di suatu saat kita tidak lagi, tentu tidak lagi itu artinya bukan berarti kita tidak belajar kepada orang lain, tetapi kita belajar kepada orang lain. Tapi ada saat-saatnya orang yang di luar sana itu juga belajar kepada orang-orang Indonesia. Suatu saat kelompok-kelompok di sana itu kalau pengen Basul Masail, lihat Basul Masailnya kader-kader Rijalul Ansor di Sidoarjo. Kok Sidoarjo? Di mana ini? Di Mojokerto. Luar biasa itu. Itu cita-cita besarnya. Kepingin seperti itu. Dan itu artinya kita memang harus serius, harus belajar dengan serius, Basul Masail dengan serius, semuanya dengan serius. Dan yang lebih penting lagi, mental kita ini harus mental yang serius, mental yang luar biasa. Mentalnya itu kayak banser-banser itu kalau sedang jaga di luar itu loh ya, itu kan luar biasa itu.
biasa. Ya, itu cita-cita besarnya. Saya senang sekali dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya ceritakan ini ya. Kanjeng Nabi itu ketika masuk pertama kali, Kanjeng Nabi itu ya, ketika pertama kali masuk ke kota Mekah, ini masuk ke kota apa? Mekah. Ya. Sebagai pemenang tahun 8 Hijriah. Sebagai pemenang tahun 8 Hijriah. Dulunya Nabi itu dikejar-kejar oleh Mekah, disio-sio cara Jawa ini. Diperangi di perang Badar, di perang Uhud, lalu di perang Khandaq. Tapi tahun 8 Kanjeng Nabi menguasai Mekah. Untuk pertama kalinya Kanjeng Nabi masuk sebagai pemenang di Mekah. Dan biasanya kalau orang pemenang itu memperlihatkan kedigdayaannya agak semena-mena, tapi Nabi Muhammad bukan tipe yang seperti itu. Makanya disebut tahun itu sebagai tahun pembebasan. Tahun pembebasan. Nah, yang ingin saya ceritakan itu, ketika Kanjeng Nabi itu masuk ke mana namanya? Masuk ke ini, Ka'bah pertama kali. Karena begitu Kanjeng Nabi menguasai, udah agak tenang, Kanjeng Nabi pengen masuk Ka'bah. Nah, yang diajak masuk ke Ka'bah itu orang tiga. Yang pertama yang diajak masuk ke dalam Ka'bah itu yang pertama itu namanya Usama. Usama itu siapa? Usama itu anaknya mantan budak. Kulitnya hitam, hidungnya pesek. Makanya kalau ada kawan dari Rijalul Ansor pesek itu, ya itu anggap aja lah ini kayaknya Usama ini itu. Namanya Usama. Itu kalau saya baca itu aftos. Aftos itu hidungnya apa? Pesek, kulitnya hitam. Orang menyebut Hibbu Rasulillah, kekasihnya Rasulullah. Ketika Rasulullah itu masuk ke kota Makkah, itu yang diboncengkan itu Usama. Kanjeng Nabi itu tidak memboncengkan yang ganteng-ganteng itu enggak. Yang diboncengkan itu Usama. Makanya saya memandang bancer-bancer yang kurang ganteng ini kayak Usama ini saya pikir. Itu diboncengkan sama Kanjeng Nabi. Itu yang diboncengkan itu yang hidungnya pesek itu. Kulitnya hitam. Dan orang ini yang beruntung diajak Kanjeng Nabi masuk ke Ka'bah. Yang kedua yang diajak Kanjeng Nabi masuk ke Ka'bah itu Bilal. Dan kita tahulah Bilal itu siapa sih? Budak, kulit hitam, orang Habasyah. Dibeli oleh Abu Bakar di sio-sio. Wajahnya menoyo orang ganteng-ganteng wong ireng. Mantan apa? Budak. Tapi yang diajak masuk ke dalam Ka'bah itu Bilal. Yang ketiga itu memang orang keren, namanya Utsman. Kenapa Utsman itu diajak? Karena Utsman itu yang punya kunci. Yang punya kunci itu adalah Utsman. Waktu itu menurut dalam kitab namanya Asbabun Nuzul karya Al-Wahidi, waktu Kanjeng Nabi itu izin mau masuk, itu enggak boleh. Utsman yang larang. Ka'bah dikunci, dia sendiri naik ke atas, diminta kuncinya enggak mau. Muhammad, Nabi Muhammad mau masuk. Kalau saya tahu dia Nabi, saya kasih, bang, saya enggak percaya dia Nabi. Itu Utsman. Makanya Ali agak emosi, Sayyidina Ali itu agak emosi. Makanya dia naik, dicengkeweng. Cengkeweng itu apa ya? Tangannya ditekuk, direbut, lalu dikasihkan ke Nabi. Nabi diambil mau masuk turun ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih. Muhammad, amanat itu harus diberikan kepada orangnya. Kunci ini amanat. Enggak boleh kamu semena-mena. Kalau dia miliknya Utsman ya kamu harus kembalikan kepada Utsman. Karena itu dikembalikan lagi sama Sayyidina Ali. Utsman itu kaget. Loh, tadi kamu datang kepada saya nyengkeweng,
tangan saya dipelintir, kamu paksa-paksa. Tapi sekarang kok datang baik-baik mengembalikan, minta maaf, ada apa ini? Dijawab oleh Sayyidina Ali, saya kasihkan kepada Nabi Muhammad sama Gusti Allah, enggak boleh turun ayat untuk kamu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati. Langsung beliau mengatakan, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Beliau seorang nabi. Enggak mungkin orang pemenang semenang, enggak semena-mena, ya. Presiden kita itu kan siapapun yang menang kan agak semena dikit-dikit kelompoknya yang di, tapi Muhammad enggak begitu. Karena itu dia begitu dapat langsung wa anna Muhammadan Rasulullah. Lalu turun, maka yang diajak adalah Utsman bin Affan. Siapa yang diajak? Utsman diajak karena dia adalah pembawa kunci. Dia. Hanya Nabi mengatakan kunci ini untuk kamu selamanya, untuk keturunanmu. Tidak ada yang mengambil sampai hari kiamat. Selama masih ada keturunanmu, kamu. Karena itu adalah amanatnya. Yang dua yang diajak Nabi itu kulit hitam. Gak ada Abu Bakar, gak ada Umar, gak ada, gak ada. Abdullah bin Umar kepengen masuk, gak bisa. Dia nunggu di depan pintu. Karena kuncinya dikunci. Begitu masuk dikunci, hanya orang tiga yang bisa masuk itu. Utsman bin Tolha, Usamah yang kulit apa tadi itu hitam, hidungnya pesek. Ya, terus Bilal. Itu yang diajak masuk. Bilal bagian azan. Begitu Bilal azan, ada atap, ada siapa itu di pojok situ, muring-muring. Nabi itu enggak punya muadzin selain gagak apa ya? Karena hitam. Memangnya apa namanya itu Ansar gak punya apa? Banser yang gagah-gagah hidungnya kok pesek-pesek gitu kan? Itu Nabi itu langsung pidato membela Bilal. Orang-orang yang ngomong-ngomong itu seneni sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu membela Bilal. Makanya jangan khawatir kita ini sebagai muslim di belakangan hidungnya agak pesek-pesek dikit, kulitnya agak hitam-hitam dikit, anggap aja lah kita ini Bilal sama siapa? Usama. Kita ini Bilal sama Usama. Dan Nabi itu membela kita dengan luar biasa. Luar biasa aja Nabi membela kita. Itulah yang memberanikan kita itu, memberanikan kami itu. Kita ini muslim yang patut bangga dengan diri kita. Maka nanti suatu saat kalau ada yang pergi ke Mekah sowan kepada Kanjeng Nabi, jangan lupa kami Ansor Kanjeng Nabi. Nama kami itu apa? Ansor. Karena cinta kami kepada Ansor jenengan Kanjeng Nabi. Hidung kami pesek Kanjeng Nabi kayak Usamah. Kulit kami gelap-gelap dikit. Tapi ini agak putih, ini ganteng ini. Kulitnya agak gelap-gelap dikit. Itu tidak masalah. Kita patut bangga dengan diri kita sendiri. Amin ya Robbal Alamin. Jadi walhasil pokoknya malam hari ini kita memperingati 11 tahun Rijalul Ansor. Saya senang sekali, terima kasih. Karena saya juga merasa ikut membidani, membidani lahirnya Rijalul Ansor. Cita-citanya sebanyak-banyaknya kader-kader ulama, kader-kader tokoh-tokoh diri Jalul Ansor. Kita kepingin kita ini ahli-ahli, ahli di bidang basul masail, ahli di bidang keagamaan. Masa depan keagamaan di Indonesia ini harapannya berada di tangan Rijalul Ansor. Amin ya Rabbal Alamin. Karena mereka inilah yang tahu betul tentang bumi Indonesia, yang bisa memotret Indonesia. Kami dulu diajarkan di Al-Azhar itu begini. Kalau kamu kepingin memberikan satu fatwa, kewajiban kamu pertama adalah memotret. Tahu motret enggak? Kata guru saya itu, motret. Motret itu gini loh, ceklik ini loh. Orang kalau motret itu persis kabeh ketok, tergo motret. Yang bisa memotret Mojokerto itu siapa? Kalau enggak Rijalul Ansor. Menyampaikan persoalan dengan persis. Karena fikih itu
Hukum ABC itu tergantung potretnya seperti apa. Kalau kamu memotret salah, itu fikihnya ya bisa salah. Nah, yang bisa memotret itu adalah Rijalul Ansor. Ahli fikih itu kalau tidak bisa motret, itu banyak salahnya. Kenapa? Pertanyaannya sendiri sudah salah. Yang disampaikan itu salah. Di Mojokerto kejadiannya begini, 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 begini. Hukumnya seperti apa? Yang bisa ngomong begini, begini, begini itu siapa? Ya orang di Mojokerto sendiri. Yang tahu persoalan Indonesia dengan persis, biar jawabannya tidak salah, itu siapa? Ya orang Indonesia. Karena itu penting sekali menjadi Muslim Indonesia. Itulah yang tahu persis persoalannya. Itu kenapa kita mengatakan orang Indonesia itu yang bisa jawab persoalannya itu adalah orang Indonesia. Kenapa? Yang bisa memotret itu Indonesia. Kalau ada krisis ekonomi, itu kalau diserahkan IMF, itu mesti keliru. Tapi kalau diserahkan ekonom-ekonom Indonesia sendiri, insya Allah enggak keliru. Kenapa? Karena yang tahu kondisi Indonesia itu juga Indonesia. Persis tahu. Bagaimana hukumnya muslimat-muslimat berani sama NU memilih gubernur. Kan kalah NU sama muslimat soal gubernur itu. Makanya ini alhamdulillah ini wakil bupatinya ganteng, jadi gaet muslimat agak gampang ini kayaknya. Hanya kalah itu kalau NU sama ini. Menang siapa? Bu Khofifah ketimbang Gus Ipul. Loh, Gus Ipul itu didukung NU dah. Khofifah didukung apa? Muslimat. Muslimat itu solidnya minta ampun. Masya Allah, pengajian-pengajian itu yang datang ya muslimat-muslimat itu. Alhamdulillah, ini kok ganteng jadi agak. Ya insya Allah lah, ya kan gitu ya kira-kira ya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi bukan berarti kita itu tidak menghargai, tidak, bukan ya. Tapi soal fatwa, fatwa itu tergantung potretnya. Dan yang bisa memotret dengan baik itu kita sendiri, bukan orang lain. Itu persoalannya. Bukan berarti yang lain tidak pintar, kita tetap berguru kepada orang lain karena mereka juga lebih pintar. Tapi soal memotret, gak ada yang bisa memotret Indonesia melebihi orang Indonesia. Gak ada yang bisa memotret Mojokerto selain orang Mojokerto. Itu kalau Mojokerto kok ditanyakan orang Rembang, Rembang itu malah datang ke sini nanya-nanya, iki janjane ono apa toh? Karena tidak tahu persoalan dengan persis. Dan dimanapun fatwa, bukan fikih, dimanapun fatwa, pertama kewajiban kita adalah apa? Memotret, cekrik itu loh, perbuatan motret itu loh. Gitu. Ya, perbuatan apa? Memotret itu yang bisa adalah itu. Jadi semoga Ansor ke depan semakin jaya. Amin ya Rabbal Alamin. Kejayaan Ansor itu artinya masa depan Nahdlatul Ulama. Kalau selama Rijalul Ansor itu rame, jangan khawatir Nahdlatul Ulama kehilangan, kehabisan stok Rois Suriah. Selama jalan kaderisasi di Rijalul Ansor. Sekarang itu sudah ngetren di mana-mana. Calon-calon anggota Rois Suriah di Nahdlatul Ulama itu adalah mantan-mantan Rijalul Ansor. Trennya itu begitu. Maka kita melihat nanti ini 5 tahun, 10 tahun yang akan datang ini, kira-kira itulah yang mengisi suriah-suriah Nahdlatul Ulama. Itu harapannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan semuanya yang saya hormati, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.